Kembali bersama kami, pemirsa, kilang Pertamina di area RU 5 Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat flash di inlet pipa Finfan Cooler Hydrorocker BRU 5 dan kobaran api sudah berhasil dipadamkan. Asap hitam mengepul dari kilang PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan. Kilang terbakar sekitar pukul 10.30. Petugas pemadam di dalam kilang terus berjibaku berupaya memadamkan api. Selang 10 menit, kobaran api sudah dapat dipadamkan. Kebakaran diduga disebabkan flash di inlet pipa Finlan Cooler Hydrocracker B di RUV. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut mengatakan, mulanya hanya terlihat kepulan asap tebal yang muncul dari areal kilang Pertamina itu. Namun tak berselang lama, api pun berkobar cukup besar dari titik awal munculnya api. Sejumlah pekerja kilang Pertamina pun berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari area kilang Pertamina. Besar apa di apinya? Enggak terlalu besar, cuma sedang-sedang aja kelihatannya itu. Kelihatan dari jauh, Pak? Iya, kelihatan dari jauh. Jam berapa tadi, Pak? Aku kesini lihat jam kurang lah, jam 11 kurang lah. Sempat dilihat api, Pak, ya? Sempat. Waktu itu lagi ngapain, Pak? Ya, Pak. Kamu pas kesini? Makan di warung. Makan di warung? Kesini pas lihat asap, ramai orang sini ya, nonton aja lihat. Besar dari tempat api? Wah, besar, Pak. Kita aja dari jauh dah, besar. Terkait kejadian ini, pihak RUV Pertamina Balikpapan belum bisa memberikan keterangan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews, melaporkan.